sertifikat imunisasi lengkap yang aku terima sejak aku bayi. Terima kasih ayah dan ibu. Terima kasih Indonesia. Kelas 1 mendapat imunisasi campak rubella, difteri, dan tetanus. Kelas 2 mendapatkan imunisasi tetanus, difteri. Kelas 5 mendapatkan imunisasi tetanus, difteri, dan HPV. Kelas 6 mendapat imunisasi HPV. Ikuti imunisasi sesuai jadwal ya. Jangan sampai tidak diimunisasi. Imunisasi lengkap, Indonesia sehat. Dengan imunisasi, kita tidak hanya menjadi pandai, tubuh yang sehat dapat menunjang aktivitas dan hobi kita. Imunisasi memberi kita kekebalan yang kita butuhkan terhadap penyakit. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan sejak tahun 2014 sampai tahun 2016 terhitung sekitar 1,7 juta anak belum mendapatkan imunisasi atau belum lengkap status imunisasinya. Imunisasi rutin lengkap itu terdiri dari imunisasi dasar dan lanjutan. Imunisasi dasar saja tidak cukup, diperlukan imunisasi lanjutan untuk mempertahankan tingkat kekebalan yang optimal. Mari kita wujudkan imunisasi lengkap agar Indonesia sehat.